Bang, beli dong, Bang. Berapa gram? Kok berapa gram sih, Bang? Kamu jual sepatu? Asma, aku pikir orang lain. Enggak, maksud aku. Gak usah kamu pikirin, aku bercanda. Iya. Kamu ngapain sini? Tadi aku udah dapat lumayan sih dagangannya. Aku kaget aja kamu tiba-tiba datang. Kamu mau minum apa? Oh, enggak usah. Aku pengen lihat kamu aja. Tori? Kamu ngapain dagang di sini? Bikin malu keluarga aja deh. Tante, soalnya cuma ini yang kerjaan yang bisa aku kerjain saat ini, Tante. Alah, pokoknya Tante gak setuju kamu dagang kayak begini. Bikin malu aja. Hayo lu, harga diri. Tutup. Tante, jangan. Tante, gak apa-apa. Tante jualan di sini. Yang penting halal. Kenapa harus malu? Alasan aja kalian ini memang susah dibilangin. Apalagi di Torik nih, susah banget dibilangin. Udah, ayo. Biarin. Asma, kamu gak keberatan kan? Kalau cowok yang naksir kamu, cuma pedagang emperan kayak gini. Kenapa harus keberatan? Yang penting kan kamu dagangnya halal. Berarti kalau aku udah kumpul tabungannya, aku bisa ngelamar kamu ke Umi dong. Nanti kalau kita udah nikah, dan kita punya anak, aku akan kerja keras untuk nafkahin kamu dan anak kita. Tapi pasti Umi gak bolehin aku nikah muda. Karena Umi pikir aku masih kecil dan aku masih sekolah. Asma, itu karena Umi belum ngeliat keseriusan aku sama kamu. Ya, duit aku aja baru kumpul sedikit. Nanti kalau aku udah kumpul banyak, aku bakal buka kios yang strategis tempatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Gimana, Umi sudah sembuh? Sembuh? Saya baik-baik aja kok. Oh gitu, Umi. Tempo hari saya ke rumah Umi. Katanya Umi kurang sehat. Ke rumah? Kapan ya, Bu ya? Kok nggak ada yang kasih tahu saya? Waktu itu yang nemuin saya Neng Asma. Saya waktu itu mau bayar hutang ke Umi. Tapi kata Neng Asma, Umi kurang sehat. Jadi uangnya saya titipin ke Neng Asma. Gimana Umi, sudah disampaikan? Kenapa Asma sama sekali nggak bilang ya? Dan uang itu jangan-jangan dia pakai buat hal-hal yang nggak benar. Mungkin Umi lupa ya. Udah nggak apa-apa. Nanti Umi tanyakan lagi sama Asma ya. Oh ya udah, terima kasih Umi. Sepertinya ada yang disembunyikan Asma. Dia tadi juga pamit beli minuman, sampai sekarang belum nyusul. Mana ya dia? Ya Allah, mudah-mudahan Asma gak melakukan hal-hal yang macem-macem. Ya udah, sebaiknya kita masuk aja ya. Udah waktunya pengajian. Mari ibu-ibu. Yuk. Umi, misi ke kamar sebentar ya. Asma? Umi, iya Umi. Umi udah pulang. Kamu tadi kemana aja? Kamu gak ikut tausiah loh di masjid tadi. Itu Umi. Tadi jemaah Umi bilang dia sudah kembalikan uangnya dan dititipin sama kamu. Sekarang uangnya di mana? Aduh, gimana nih? Duh, Umi akhirnya tahu juga soal itu. Kalau gue bilang buat modalin Torik, Umi pasti marah. Asma, kamu jawab Umi. Umi tuh khawatir. Takutnya uangnya nanti kepake untuk yang enggak-enggak. Hah? Itu Umi. Asma. Apa nih? Kamu tuh aneh-aneh aja. Sekarang pakai uangnya Umi lah. Kamu kapan sih berhenti bikin masalah, Asma? Hah? Kapan? Kamu kenapa sih? Sekarang malah mencuri duit orang tua. Kamu ada apa? Bukan gitu, Abah. Bukan begitu apa?
Kemarin kamu minta uang ke Abah. Untung Abah gak kasih. Benar kan buat murah-murah kan? Ampun. Abah, kamu marah jangan sambil mukul dong Abah. Kasih dia kesempatan untuk menjelaskan. Lihat anak Umi. Lihat. Begitu kan? Umi, Umi bagaimana ngajarinnya? Kan Abah udah bilang sama Umi. Abah mohon Umi. Umi berhenti. Berhenti ngasih ceramah kemana-mana. Berhenti. Fokus sama anak-anak. Supaya Umi bisa ngedidik anak ini dengan baik. Lihat sekarang Umi bisa ngomong sama orang, tapi anaknya, diri Umi sendiri kelelaran, anak kelelaran. Bagaimana ceritanya? Apa itu kusutnya Umi? Astagfirullahaladzim.